Halo sahabat YouTube, jumpa lagi di channel OKX YouTube ya. Oke teman-teman, bagi yang suka mendesain, desain grafis atau vektor yang menggunakan Adobe Illustrator ya, banyak kasus yang jarang tahu tanda pen toolnya atau bagian selection bagian kiri semua itu berubah menjadi huruf plus. Nah itu biasanya kesalahan kita dalam memencet keyboard ya, keyboard dari komputer atau laptop yang kita gunakan. Cara mengatasinya cukup mudah teman-teman, tidak usah di restart atau tidak usah di setting apanya dari pengaturan Adobe Illustrator itu sendiri ya. Teman-teman cukup pencet bagian caps lock dari keyboard Anda. Nah ini salah satu contohnya caps locknya ini kita pencet lagi. Biasanya itu yang tadinya huruf kecil berubah jadi huruf besar, itu biasanya mengganggu. Jadi tanda panah atau tanda pentulnya itu berubah menjadi X semua. Itu kita pencet lagi, nanti akan kembali ke semula lagi. Oke teman-teman, solusi mengatasi pentulnya yang menjadi huruf X ya, semoga bermanfaat. Oke, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk mendapatkan informasi info lagi dari OKX YouTube. Oke, sukses selalu.